Ada di gudangnya Mobilio atau bisa dibilang mobil-mobil tiga baris ya, semacam R3, Avanza, Livina. Nah, itu nanti sampai sana ya stoknya. Ini ada Mobilio 2015, harganya kita jual cuma 115 juta saja men konsumen. Yang minat silahkan, warna putih favorit. Transmisinya ini manual. Dan ini kita juga ada lagi R3, nopolnya AD. Ini 100 lebihnya sedikit, 100 lebih sedikit. Platnya AD 2012, ini yang tipenya gig. Nah, tipenya tipe gig ini main konsumen. Tuh, udah pakai tombol setir kalau gig, transmisi manual. Terus ini kita juga ada lagi Mobilio 2017, tipenya E, harganya 138 juta. Nah, ini kita obral. Berbagai macam pilihan jenisnya Mobilio sama BRV. Nah, itu bisa buat perbandingan nanti ya, main konsumen. Ada yang manual dan ada pun yang matic. Ini BRV abu-abu ini harganya cuma 140 koma, paling 46-47 itu. 146-147 kurang lebihnya itu. Kita ada Honda Jazz tipenya RS 2019. Ini harganya kita jual cuma 199.500, jadi nggak sampai 200 loh ya. Tapi murah ini, di bawah pasaran. Ini di pasaran masih sekitar 240-250an, bisa jenengan cek. Ini Jazz RS yang facelift 2019. Tipenya RS, kalau jenengan ragu bisa dicek online. Warna putih favorit, transmisinya manual. AC-nya sudah digital kalau facelift tuh. AC-nya udah digital. Nah, seperti ini. Nopolnya AG. Ini banyak ya untuk mobil-mobil nopol-nopol plat-plat lokal. Ini juga Jazz RS GK5 2017-an. Nopol K. Display lagi juga ada Honda Jazz RS GK5 nopol AG 2016-an ini. Warna abu-abu. Wes pokok tinggal pilih saja jenengan. Kita ada Xenia tipenya E 2016-an, harganya cuma 115 juta. Di sebelahnya lagi juga ada Avanza Veloz 1.5. Nah, ini banyak sekali nanti di kita semacam ini. Yang 140-an kemarin juga ada warna putih kayak gini. Nanti bisa ditanyakan sama tim marketing. Warna putih 142 juta kalau enggak 141 juta. Sama Avanza Veloz 1.5 2017 yang putih. Kalau ini 2016-an warna hitam. Nah, itu juga ada Avanza Veloz 2019-an. Platnya R Jawa Tengah. Dan ini juga ada Xenia R 2020-an. Ini tadi Xenia tipe X 2016-an transmisi manual. Cuma 115 juta saja. Ini yang sudah barong ya. Jadi untuk stok-stok Avanza barong, Xenia barong di kita melimpah dan membludak, enggak usah khawatir. Mumpung pilihannya banyak, silahkan langsung gas ke Prabu Motor. Pilihannya membludak ini hari ini. Nah, ini kita juga ada lagi Yaris. Nah, 2014. Harganya kita bandrol cuma 138 juta saja men konsumen. Yang minat silahkan. Transmisi automatic ini. Yaris warna gelap, warna abu-abu. Warnanya warna abu-abu ini. Kalau stok-stok Yaris, jangan ragu lagi di kita banyak nanti kalau mau cari-cari stoknya Yaris. TRD Sportivo yang hacker itu alah melimpah di Kerajaan Prabu Motor. Itu lokasinya ada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Itu Nissan Juke juga baru masuk, baru datang. Nissan Juke ya, warna putih favorit, baru saja masuk, harganya belum kita cantumkan. Kita juga ada lagi Yaris TRD Sportivo, nopolnya lokal AE 2014. Harganya ini kita jual cuma 139 juta ya. Yaris TRD ini udah pakai bodi kit, transmisi manual. Ada juga ini HRV transmisi automatic, harganya ini kita jual cuma, ini yang sudah pakai keyless ya. Oh, sudah pakai keyless ini kita jual cuma 179 juta aja. 2015 sudah pakai keyless. Berarti tipenya ECVT. Nah, kalau sudah pakai kelas itu ECVT. Ada Yaris TRD Sportivo 2019-an nih, masih 200-an nih. Yang di bawahnya itu banyak nanti. Yang di bawah 200 ini juga 169 juta. Honda Jazz tipenya RS 2014. Ini juga ada Yaris 90-an ready ya. Ini Toyota Yaris Matic. Ini harganya 90 jutaan ya. 90 jutaan udah dapat Toyota Yaris. Nah, ini platnya lokal L Surabaya, ini warnanya juga hitam ini ya. Warna hitam.
Toyota Yaris 90 jutaan, transmisi Matic, ya itu head unitnya sudah besar ya, atau Android. Nah ini Yaris. Nah itu juga ada Toyota Avanza. Ini Avanza 2018. Ini harganya kurang lebih sekitar 130-an ya. Ini Matic Avanza Barong 2018, warnanya hitam. Avanza Barong 2018 warna hitam. Matic ini harga 130-an. Nah, get-get kayak gini juga ada 50-60-an ya. Plat L. Nah, ini HR-V, Honda HR-V ini juga ada. Ini harganya 170-an ya. 170 jutaan juga udah dapat. Honda HR-V. Nah, ini juga ada Toyota Rise 2021 ini ya. 2021 Matic. Ini udah salah yang GR ini. Warnanya favorit Toyota Rise. Ini harganya masih sekitar 220-30-an ya. GR. Toyota Rise GR 2021 transmisinya Matic ya. Tipenya udah tertinggi, varian tertinggi. Nah, monggo. Mungkin daripada beli baru, nah ini sudah serasa baru ya. Bekas rasa baru, like new. Ribbon-ribbon juga ada ini. Ribbon 2021 ini ya. Tahunnya muda. Mas, ribbonnya berapa, Mas? Ribbon 2021 berapa? Ini 330-an ya, 2021. Toyota Ribbon. Transmisinya manual ya, kuncinya double itu. Toyota Ribbon. Agya ini juga ada, gini Agya yang tahunnya muda ini ya, 2019-an. Transmisi Matic, ya ini kurang lebih sekitar 130-an. Kurang lebih ya. Toyota Agya TRD ya. Nah, platnya N lokal. Agya. Innova itu sudah kita review tadi, ini harganya 120-an ya itu. Nah, Datsun ini juga ada ya. Tahun 2017 ini kurang lebih sekitar 80 jutaan. Warnanya putih ya. Warna putih, transmisi manual, yang Matic juga ada ya. Itu juga ada Honda Jazz 80-an. R3 ini juga ada. Fortuner. Itu CR-V juga ada, CR-V 60-an ya. Yang belakang itu 60 jutaan CR-V. Xenia, Innova juga ada ya. Nah, monggo jenengan kalau mau datang ke Prabu Motor Sidoarjo, ini kita juga banyak ready-nya ya. Nah, 2019 ya. 2019. Nah, itu baru saja masuk di kerajaan Pilprah Motor, nopolnya Adi. Nah itu ya men konsumen, biar enggak pada penasaran, ini mobil yang akan kita hadiahkan di bulan Agustus nanti. Ini satu unit mobil. Nah kira-kira kurang gimana men konsumen, kurang lebih besar lagi atau kurang lebih yang murah lagi? Nah gitu, coba komen di kolom komentar, nanti kita usulkan ke pimpinan langsung. Ada Ford Vista tahunnya 2011-12an ya ini ya. 11-12an Matic transmisi. Harganya ini kita jual cuma 76 juta. Nah, ini masih dicek-cek sama bapaknya juga. Dari mana, Om? Madura. Dari Madura. Madura. Seberang sana berarti? Iya, pulau. Pulau. Oh, dari Sumenep. Nah, ya siap-siap. Terima kasih, monggo. Dicek-cek sepuasnya, Bapak. Nah, ini kita juga ada Hyundai Grand Avega 2011 Matic transmisi juga ini ya. Matic untuk transmisinya. Harganya kita jual cuma 89 juta. 89 juta. Yang minat silakan. Ini fog lampnya belum terpasang ya. Kalau minta dipasang bisa nanti, minta dipasang. Ini Ford Vista tadi transmisinya automatic. Nah, transmisi automatic. Nah, oh, interiornya seperti ini. Ford Vista itu mewah. Dan juga ini Honda Brio. Honda Brio tahun 2021. Jadi masih dipakai hitungan 3 tahunan ya. 3 tahunan ini kita jual cuma
139 juta saja, transmisinya manual. Brio warna silver 2021, tipenya E-Save A. Tipe E ini ya, tipe E, transmisi manual. Cuma 139 juta saja. Yang minat silakan Honda Brio. Dan untuk mobil-mobil city car di kita juga banyak sekali ya nanti ya. Untuk yang mau cari-cari mobil city car tinggal beli saja di Kerajaan Belprah Motor sini nanti. Jadi kita ada Toyota Vios tahunnya 2014-an ya main konsumen, warnanya hitam. Ini Vios kita jual cuma 77 juta saja. Yang minat silakan, pajaknya hidup. Kedatangan lagi Hyundai H1 ya. Hyundai H1 tahunnya 2017. Kita jual cuma 307 juta. Kalau dilihat dari segi besarnya, ini kurang lebih hampir sama kayak Alphard ya. Nah, hampir sama kayak Alphard. Kalau dilihat dari segi besarnya. Ini tapi bahan bakar solar. Cuma ini saya dikunci ini. Dikunci. Baru masuk dikunci. Hyundai H1 Avan CRDI Royal. Yang minat silakan. Cuma 307 juta. Kalau Navan ini kita juga ada 130 jutaan. Kalau Toyota Alphard kayak gini harganya masih 300-an. 2013 ini yang tipe tinggi. Kita ada lagi Innova tahunnya 2010. Ini warna silver harganya cuma 124 juta. Nopolnya L Surabaya. Innova 2010 harganya 124 juta, transmisinya otomatis. Terus belakangnya lagi ini juga ada Innova Barong 2014 harganya 155 juta. Tahunnya 2014. Ini kita ada lagi Innova 2009 harganya 117. Ini banyak sekali mobil-mobil yang kita obral main konsumen di Kerajaan Belprah Motor. Transmisi otomatik ini. Transmisinya otomatik, ini juga manual. Nah, tuh, kalau cari-cari unit silahkan datang aja ke Kerajaan Belprah Motor. Untuk pilihan banyak sekali. Nah, berbagai macam jenisnya Innova, ada yang hitam, abu-abu, putih pun juga ada di sini. Monggo silahkan. Ini kita ada Innova, tapi ini bahan bakar bensin ya. Upgrade ke yang Barong, harganya kita jual cuma 93 juta. Nah, yang minat silakan. 93 juta nopolnya W. W itu daerah Jawa Timur. Ini transmisinya apa ini? Transmisi manual. Ya, transmisinya manual ke Barong. Itu juga ada Nissan X-Trail tahunnya 2009 harganya 80 jutaan. Yang minat silakan. Ini kita sekarang berada di gudangnya mobil-mobil gagah semacam Panther diesel ya. 2019 harganya kita jual cuma 139 juta. Ini yang Panther tahun muda. Ini ya, Panther tahun muda sudah turbo. Panther tahun muda sudah turbo, transmisinya juga manual, cuma 139 juta. Ini kita juga ada lagi Travera. Travera ini mobil untuk touring. Harganya 68 juta, tahunnya 2004. Kalau dilihat dari luarnya itu kurang lebih hampir sama kayak Panther kayak gini. Nah, Panther ini juga Panther, nopolnya AG. Baru saja masuk ini. Transmisi manual, transmisi manual. Yang minat silahkan. Terus belakang lagi ini juga Panther nopol W. Ini harganya kita jual cuma 78 juta. Tahunnya 2002. Nah, Panther Panther hybrid ini. Yang minat silahkan. Ini kita ada lagi Datsun Go 2019, ini yang sudah pakai body kit. Ini yang varian tinggi ya main konsumen, harganya ini kita jual cuma 74 juta saja. Barangkali main konsumen minat silakan. Ini masuk gudang poles. Nah, kalau 2019 itu perbedaannya gini main konsumen. Ini sudah apa ya? Wes pedot, apa istilahnya? Sudah putus joknya. Headrampnya ada di sini. Kalau 2016-an biasanya headrampnya ada di sebelahnya setir. Kalau ini sudah pakai endrim biasa di sebelahnya jok. Ini tanpa di cover. Ini masuk proses poles memoles di Kerajaan Belprah Motor sini. Nah, ini juga ada Taruna itu ya, masih proses pemolesan. Terus ini kita juga ada Mazda CX-7 tahunnya 2011. Harganya kita jual cuma 99.500. Yang minat silakan. Mazda CX-7. Nah, Mazda CX-7. Transmisinya otomatik, sudah pakai sunroof. Sudah pakai sunroof ya, tuh sudah bisa dibuka. Yang minat silakan langsung datang aja ke Kerajaan Belprah Motor. Itu juga ada CRV, masih proses poles. Kita juga ada lagi Mobilio tahun 2017 pemakaian. Harganya ini 110 jutaan saja main konsumen. Yang minat silakan, 2017 pemakaian. Baliknya udah racing ini.
warna putih ya, Honda Jazz ya, Honda Jazz 2011-an ini ya, Honda Jazz 2011-an. Nah, transmisinya ini matic, harganya sekitar 120 jutaan ya. Warnanya juga favorit putih 2011 Honda Jazz ya. Ini kita jual harganya 120 jutaan, warnanya putih ya. Warna putih Honda Jazz 2011 ya. Warna putih favorit. Nah, ini juga masih banyak, ada Pajero juga. Agia-agia juga ready, Fortuner juga ada ya. Ini banyak sekali. Nah, Jazz ada beberapa pilihan. Ini di Prabu Motor Sidoarjo ya, atau Prabu Lang Motor Sidoarjo. Nah, ini juga ada Datsun ya. Ini Datsun Cross tahunnya 2019 ya. Datsun Cross 2019. Ini yang matic ya. Karena matic ini juga lumayan jarang di pasaran. Ya, lumayan susah untuk cari ya. Nah, interiornya masih bagus, seger. Tahunnya 2019 Datsun Cross. Ini kita jual harganya, ini kita jual 80 jutaan ya. Nah, monggo. Datsun Cross 2019. Ini warnanya abu-abu. Transmisinya matic. Ban-bannya juga masih tebel ya. Nah, ini harganya 80 jutaan Datsun Cross matic ya. Nah, ini kita juga ada Toyota Kijang Innova ya. Toyota Kijang Innova ini tahunnya 2010 ini. Kijang Innova 2010 transmisinya manual ya. Kijang Innova 2010 transmisinya manual. Ini mobilnya masih bagus ya. Lumayan ciamik. Ini harganya kita jual 120 jutaan ya. Nah, 120 jutaan sudah dapat Toyota Kijang Innova tahunnya 2010 ya. Nah, 2010 Kijang Innova transmisinya manual, interiornya masih bagus ya. Nah, ini monggo nanti yang berminat langsung aja WA ke marketing ya. Toyota Kijang Innova 2010. Bannya masih tebel-tebel ya. Mobilnya tinggal pakai saja ini. Kijang Innova 2010 tipenya G ya. Ini 120 jutaan ya. Nah, ini juga ada Nissan Mars ya. Nissan Mars platnya W lokal. 2015. Tahunnya muda ini. Nah, transmisinya matic 2015 Nissan Mas. Nah, warnanya ini apa? Marun ya. Merah-merah. Merah apa oranye nih? Ya. 2015 platnya lokal, transmisinya matic. Nah, ban-bannya masih tebal semua. Ini kita jual harganya 100-an ini ya. Nah, transmisi matic, joknya premium. Jadi kalau mau gue langsung aja jenengan WA ke marketing ya. Nissan Mas 2015 transmisinya matic, ini harganya 100-an ya, platnya lokal. Monggo, untuk pilihannya banyak, untuk jenis Honda Jazz sama Yaris. Ini blok-blok City Car di Kerajaan Bulprav Motor. Nah, mumpung itu bapak-bapaknya juga masih pada cek-cek unit ya di Kerajaan Bulprav Motor. Kita ada lagi Exover tahunnya 2008. Ini kita obrol langsung ya, harganya cuma 68 juta. Exover transmisi otomatis. Nih, mobilnya seperti ini. Transmisi otomatis. Ini untuk interior. Joknya juga di cover. Yang minat silahkan, cuma 68 juta. Exover 68 juta ini minus pajaknya telat ya. Minus pajaknya telat. Dan juga ini Honda Jazz tipenya RS 2012. Ini harganya kita jual cuma 147 juta.
147 juta 2012. Nah, harganya sudah tertempel. Ini sebagian harga sudah pada tertempel ya, 2012 yang kita obrol-obrol ini. Kita juga ada lagi Hyundai Grand Avega. Tahunnya 2012-an, warna putih favorit. Harganya cuma 85 juta. Hyundai Grand Avega. Cuma 85 juta. Warna-warna favorit. Transmisi automatic, head unit sudah pakai Android. Kalau besar biasanya pakai Android. Ini mobilnya. Joknya juga tanpa cover. Kalau minat silahkan. Itu untuk stok-stok mobilnya ada di tengah lapangan sana, itu banyak nanti ya. Kalau mau cari-cari unit di Kerajaan Mobil Perahu Motor, mumpung stoknya melimpah, monggo silahkan langsung merapat aja ke Kerajaan Mobil Perahu Motor. Kita ada Honda Jazz, tahunnya 2006 pemakaian. Velgnya juga udah racing, ini kita jual cuma 75 juta. Baru masuk ya, nopolnya N. Nopolnya nopol N. Ini Jazz, yang varian tinggi ya. Yang varian tinggi, transmisinya manual. Kalau mobil tahun tua itu kalau manual lebih agak mahal daripada yang matic, kalau matic lebih murah. Nah, yang minat silakan, velgnya racing atau baru saja masuk. Ini Toyota Avanza, tahunnya 2006 ya. Harganya kita jual cuma 69 juta saja, yang minat silakan. Ini masih proses poles. Masih proses poles. Mau kita poles, mau kita bersihkan baru masuk. Nah, yang minat silakan. Avanza tahun 2006 harganya cuma 69 juta. Nopolnya N Malang. Ini kita ada Xenia tahunnya 2011 main konsumen. Harganya kita jual cuma 58 juta. Nah, 58 juta jangan bisa bawa pulang Xenia 2011. Nah, cuma kondisinya seperti ini. Ini diketing ya. Ini diketing, nanti kalau enggak suka bisa dilepas. Nah, ini diketing. Transmisinya manual sudah pakai Android. Cuma 58 juta saja. Ininya diketing ya. Ini diketing. Kalau enggak suka bisa dilepas. Yang minat silakan. Kita ada mobil Toyota 2013, harganya kita jual cuma 69 juta saja main konsumen. Yang minat silahkan. 2013 ya ini ya. 2013 cuma 69 juta. Buat anak-anak muda sangat cocok sekali ini, transmisinya manual. Ini namanya Etios Falco. Nah, Etios Falco. Nah, ini mobilnya. Yang minat silahkan. Nanti yang mau kredit juga bisa ambil mobil-mobil yang tahun muda semacam Datsun. Nah, kayak gini di kita banyak ya. Ini 68 juta 2016. Ini juga baru masuk 2016-an. Di sana juga plat H 2016-an. Ini 2016-an nopolnya BE. Nopol BE sampai sini juga. Dan untuk mobil-mobil yang masuk di Perahu Motor itu sebelum masuk pasti sudah ada tahap pengecekannya. Monggo, untuk pilihannya banyak. Untuk jenis Honda Jazz sama Yaris. Ini blok-blok city car di Kerajaan Mobil Perahu Motor. Nah, mumpung itu bapak-bapaknya sudah masih pada cek-cek unit ya di Kerajaan Mobil Perahu Motor. Kita ada lagi Exover tahunnya 2008. Ini kita obrol langsung ya, harganya cuma 68 juta. Exover transmisi automatic. Nih, mobilnya seperti ini. Transmisi automatic. Ini untuk interior. Joknya juga di cover. Yang minat silahkan, cuma 68 juta. Exover 68 juta ini minus pajaknya telat ya, minus pajaknya telat. Dan juga ini Honda Jazz tipenya RS 2012. Ini harganya kita jual cuma 147 juta. 147 juta 2012. Nah, harganya sudah tertempel. Ini sebagian harga sudah pada tertempel ya, 2012 yang kita obrol-obrol ini. Kita juga ada lagi Hyundai Grand Avega. Tahunnya 2012-an, warna putih favorit. Harganya cuma 85 juta, Hyundai Grand Avega. Cuma 85 juta, warna-warna favorit. Transmisi automatic, head unit sudah pakai Android. Kalau besar biasanya pakai Android. Ini mobilnya. Joknya juga tanpa di cover. Kalau minat silahkan. Itu untuk stok-stok mobilnya ada di tengah lapangan sana, itu banyak nanti ya. Kalau mau cari-cari unit di Kerajaan Mobil Perahu Motor, mumpung stoknya melimpah, monggo silahkan langsung merapat aja ke Kerajaan Mobil Perahu Motor. Kita ada Honda Jazz tahunnya 2006 pemakaian. Velgnya juga udah racing. Ini kita jual cuma 75 juta. Baru masuk ya, nopolnya N. Nopolnya nopol N. Ini Jazz, yang varian tinggi ya. Yang varian tinggi, transmisinya manual. Kalau mobil tahun tua itu kalau manual lebih agak mahal daripada yang matic, kalau matic lebih murah. Nah, yang minat silakan, velgnya racing atau baru saja masuk.